mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini. Halo kerabat. Video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang tingkatkan kemampuan personil memadamkan api. Dinas Kebakaran Kota Kendari melaksanakan simulasi penanganan kebakaran yang disebabkan oleh tabung dan kompor gas. Cegah kebakaran sejak dini, Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kendari menggelar simulasi penanganan kebakaran yang kerap yang disebabkan oleh tabung dan kompor gas. Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan Damkar Kendari, Adrian mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menguji kembali ketangkasan para petugas kebakaran tata cara penanggulangan bahaya kebakaran pada kompor gas dengan cara tradisional dan modern. Dalam memadamkan api yang masih kecil, Damkar meminta warga untuk tidak panik dalam menghadapi pikobaran api yang disebabkan oleh kompor gas atau dari sumber listrik, sebab hal tersebut bisa membuat kobaran api bertambah besar. Kerabat Sultraline, subscribe channel ini, jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen, saksikan terus video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Untuk memadamkan api, warga diminta untuk menutup kobaran api dari kompor gas dengan menggunakan karung guni atau kain handuk yang telah dibasahi. Kompor gas secara tradisional dan secara modern. Jadi ini kegiatan adalah kegiatan apa boleh dikatakan latihan rutin kami yang biasa kami gunakan, karena kemarin latihan rutin dari pemadaman menggunakan unit kemudian bagaimana menyelamatkan korban. Nah pada saat ini kami melakukan salah satu kegiatan penanggulangan kebakaran secara tradisional dan modern. Tujuan kegiatannya hari ini? Tujuan kegiatannya ini untuk menguji daripada ketangkasan tim pemadam kebakaran bagaimana menanggulangi secara cepat terjadinya. Dinas Kebakaran berharap dalam penanggulangan kebakaran ini masyarakat dapat lebih memahami bagaimana cara menghadapi bahaya kebakaran sejak dini dan membantu damkar dalam mencegah kebakaran dengan tidak membuat hal yang dapat menimbulkan kebakaran seperti membakar sampah dengan sembarangan atau memasang yang dapat menyebabkan korsleting listrik. Dari Kompleks Blok MND, Kontributor Sultraline mengabarkan untuk Anda.